الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma syrah lana sudurana ya Allah, kelapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wayassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal akla, karuskilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh para pegawai masjid, yang dimuliakan dan dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ya, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya, pada pagi ini kita teruskan masih lagi kita membaca kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap dengan berkat kita membaca kitab ini, khususnya membaca hadis-hadis bicara-bicara Sayyidina Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ya dengan berkat baginda, dengan rahmat yang baginda bawa kepada umatnya termasuk kita, maka Allah Ta'ala anugerahkan ya, kita untuk disenaraikan ialah salah seorang daripada hamba-hambanya yang dicintai olehnya, dikasihi olehnya insyaAllah. Maka pada pagi ini muka surat 58, saya ulang lagi sekali lah ya, walaupun kita dah baca separuh dah pada muka surat 58 tu, saya ulang lagi sekali. Baik, an Mutarrif, ya daripada Sayyidina Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, qala, telah berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, ya sampai berita kepadaku, an Abi Zarrin, ya daripada Sayyidina Abi Zar, iaitu telah sampai hadithun, sebuah hadis, fakuntu uhibbu an alqahu falaqaituhu, lalu aku begitu sekali rasa menyukai, ya suka untuk bertemu dengannya. Falaqaituhu, lalu aku bertemu dengannya, dengan Abi Zar. Ya, suka bertemu dengan Abi Zar tu kerana dapat berita bahawa Abi Zar mempunyai satu hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya dah sebut lagi sekali bahawa salah satu daripada perkara yang mesti ada dalam diri kita, seronok, gembira di saat kita belajar hadis-hadis ya Sayyidina Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak rasa seronok, minta dengan Allah supaya Allah bagi rasa kepada hati kita di saat berbicara, mendengar hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya salah satu daripada sifat yang mulia yang ada pada para sahabat. Baik, kemudian aku rasa gembira, rasa seronok nak bertemu dengannya, lalu aku bertemu dengan Abi Zar. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, kepada Abu Zar, ya Abu Zarrin, wahai Abu Zar, balaghani anka, ia telah sampai kepadaku daripadamu tentang satu hadis, fakuntu uhibbu an alqaka, dan aku rasa seronok, rasa gembira untuk bertemu denganmu, fa'as'alaka anhu, dan untuk aku bertanya tentang hadis tersebut. Faqala qad laqita fas'al, maka Abi Zar pun mengatakan kepada Mutarrif ya Sayyidina Mutarrif, maka mengatakan, baiklah sekarang kamu dah jumpa aku, fas'al, maka bertanyalah. Qala, lalu Sayyidina Mutarrif mengatakan, qultu, aku berkata, balaghani annaka taqul, ya telah sampai kepada aku bahawa engkau pernah berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, bersabda, salah satun yuhibbuhumullah, ada tiga golongan
yang mana Allah Ta'ala mencintai mereka. Wasalah satun, dan juga ada tiga golongan, yubghiduhumullah, Allah Ta'ala itu memurkai mereka. Qala, maka Sayyidina Abu Zah jawab, ya na'am, ya betul, ya ada Nabi bagi tahu ada tiga golongan yang Allah cinta, ada tiga golongan yang Allah murka. Betul. Fama ikhaluni ya akadzibu ala khalili, ya, dan aku tidak akan sekali-kali berdusta di atas sahabatku, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasan yaquluha, ya, maka tiga golongan yang disebut oleh Nabi itu, maka siapa? Lalu Abu Zar mengatakan, dia bertanya lagi ni tuan-tuan, dia kalau cerita macam ni dia banyak berulang-ulang. Ya qala qultu, aku pun bertanya, man as-salasah, siapakah tiga golongan, alladhi yuhibbuhumullah azza wa jalla, ya siapakah golongan yang Allah cinta. Ya, lalu Abu Zar menjawab, rajulun ghaza fi sabilillah, iaitu seseorang yang berperang di jalan Allah. Falaqiyal aduwa, lalu dia bertemu dengan musuh dalam keadaan ingin mujahidan, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang pejuang, muhtasiban, dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Faqatala, lalu dia mula berperang, hatta qutila, sehinggalah dia dibunuh. Ini golongan pertama, ya, yang kita dah baca baru-baru ni, ya. Jadi saya ulang lagi sekali bahawa golongan pertama ialah golongan yang masuk ke medan perang untuk menegakkan agama Allah, berjuang fi sabilillah, bertemu dengan musuh, begitu sekali bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan musuh, kemudian mengharapkan ganjaran pahala, tidak mengharapkan nama. Ya, sebab kadang-kadang orang yang masuk berperang ni, dia harapkan apa? Kadang-kadang dia harapkan nama. Nak suruh orang kata apa kat dia? Nak suruh dia harapkan pujian. Nak suruh orang puji dia, dia ni berani. Ya, sebab zaman dulu dia bukan macam zaman sekarang. Zaman dulu yang berani, ya, rempuh musuh dan sebagainya, maka dia nak dapatkan apa? Orang kata dia berani. Yang kedua, nak dapatkan title dia ni adalah seorang apa? Pahlawan ke apa? Akan diberi anugerah. Dia panggil apa? Yang letak kat sini ni? Pingat ke apa? Dapat pingat pahlawan. Tapi tidak ni, dia tulis muhtasiban. Dia tak harapkan apa-apa kecuali ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, dia pun berperang dan dia meninggal. Kemudian Sayyidina Abu Zar mengatakan, wa antum tajiduna, bukalah ya. Sekejap dia naik sampai nak tutup muka. Tapi jauh ni kan. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita insyaAllah. Baik, kemudian, wa antum, dan kamu ni, tajiduna fi kitabillah, kamu boleh dapati apa yang disebut oleh Nabi ni di dalam kitab Allah. Allah Ta'ala sendiri pun menyebut dalam Al-Quran, inna allaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, alladhina, orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, yang berjuang, berperang di jalannya, safa. Safa ni saf. Apa makna saf? Yang tersusun, yang teratur. Kiasan kepada peperangan yang terancang. Ya, kalau orang Islam diajar oleh Allah, kalau nak berperang dengan musuh-musuh, tak boleh rempuh gitu saja, tak boleh. Ya, dia kena ada perancangan, ada apalah, susunan-susunan daripada panlima perang tu, jangan ikut suka nak pergi berperang. Macam ni lah, macam kadang-kadang kita kata perang kat Palestin, perang kat Syria. Kita ni, yang naik tangga masjid tu pun termengah-mengah. Jadi kita nak pergi tak? Jangan pergi sembarangan. Kita kurang-kurangnya kena buat latihan dulu. Ya, kurang-kurangnya jogging dulu kan, tasik tu. Berapa pusingan dapat? 100. Kalau dapat 100 pusingan tu, barulah boleh pergi. Ni separuh pusingan pun dah termengah duduk, minta air. Jangan pergi yang tu. Ya, menyusahkan sahabat-sahabat kita yang lain. Dengan sebab kita boleh kalahkan pasukan tersebut. Sebab tu pasukan siapa? Yang dia semak, Qiyamulai macam mana? Quran macam mana? Ya, macam saya dah cerita banyak kali dah, masa tu saya duduk di Hadramaut, ada satu, saya di satu bilik dengan orang Palestin, seorang pemuda Palestin. Jadi saya tanya dia, ya, macam mana yang orang duk berperang kat Palestin tu? Oh, dia kata yang tu 30 juzuk Quran dia ingat dalam dada dia, yang dipanggil apa tu? Hamas. Pemuda-pemuda tu. Ya. 30 juzuk dalam Quran, dalam dada dia Quran. Qiyamulai tak pernah tinggal.
Kalau kita qiyamul lail sekali seminggu tak payah pergilah. Betul. Tak cukup syarat. Sama lah saya pun. Maknanya bukan cala-cala. Itu yang dinamakan safa, tersusun, terancang, terlatih. Dan Allah cinta orang-orang yang seumpama ini. Allah. Saya pernah, tapi saya dah cerita sebenarnya. Tapi awal-awal pagi ni ceritalah sikit supaya hilang mengantuk kan. Saya pernah dijemput untuk ceramah tajuk jihad di KL, di dekat JKRKL, dekat HQ dia, tak silap, tak ingat. Kemudian saya kata saya tak tahu nak pergi. Masa tu tak adalah WhatsApp, rasanya zaman tak ada WhatsApp lagi, tak ada location, tak ada apa. Saya tak tahu, saya pergi tak sampai. Saya kata saya pergi sampai ke sini bolehlah. Dia kata okey ustaz pergi sampai ke sini, insya-Allah kita orang hantar teksi, ambil ustaz situ bawa tu. Saya bukan nak cerita, saya pun naik teksi tu. Abang teksi tu tanya, "Ustaz ceramah apa hari ni?" Kalau boleh saya pun nak dengar juga. Saya kata saya ceramah tajuk jihad. Oh, dia kata, "Ustaz, saya ni jiwa saya jiwa jihad," dia kata. Dia pun baca ayat Quran lepas satu-satu. Dia baca ayat Quran. Kemudian ustaz tahu di Ambon, peperangan Ambon. Saya pergi tu ustaz. Saya pergi masa tu, saya kahwin, saya baru siap rumah, isteri saya baru mengandung, tiba-tiba di Ambon perang, dia kata. Maka saya cakap kat isteri saya kata saya nak pergi berperang, saya nak pergi mati. You ambil lah rumah ni, kemudian kita jumpa di syurga, dia cakap. Dia ni cerita kat saya ni, saya nak ceramah tajuk jihad, dia dah pergi berjihad dah. Saya kata, sudah hari ni tak aci ni macam mana. Kemudian dia baca, lepas tu habis ni balik ni, dia kata saya tak mati lah ustaz tu, saya balik tu memang saya pergi nak mati. Tapi masa dia balik tu, dia tak boleh duduk sini dan nak kena tangkap, dia pergi duduk kat Thailand sekejap, barulah dia masuk balik dan reda apa semua sekali. Dia baca ayat, dia cerita dia berperang, dia cerita dia dalam peperangan dengan orang Kristian masa di Ambon tu. Saya pun sampai ke sana, saya kata hari ni saya kena tukar tajuk. Tak boleh jadi, tajuk jihad tak boleh, tajuk lain. Sebab apa? Sebab di hadapan saya ni orang yang memang dia dah jiwa, dia jiwa jihad, semua ayat jihad dia ingat. Kemudian dia dah pergi dah, dia pergi pula nak mati, cuma Allah tak rezekikan lagi dia untuk mati syahid. Dia balik. Jadi kita ni yang tak pernah pergi mana-mana ni, pergilah berjihad tu, tapi jihad belajar tak sama dengan jihad tu. Jadi saya kata saya ni minta izin dengan penganjur, saya tukar tajuk lain lah, saya sentuh sikit-sikit saja pasal jihad, sebab depan ni orang yang betul-betul berjihad, mana ada orang seumpama itu. Wallahualam, saya pun tak tanya dia buat latihan kat mana. Jadi dia pergi tu, tapi dia pun kata dia pergi nak mati, nak memang berperang sungguh-sungguh, tapi dia nak mati syahid. Mana ada orang jiwa yang seumpama itu, orang ini Allah cinta kepada dia. Sampai dia boleh pesan pada isteri dia, rumah baru siap, ambil lah. Isteri pula baru mengandung, tak apalah, you lahirkanlah anak kita tu, dia kata. Kalau saya hidup, saya balik. Kalau saya mati, kita jumpa di syurga je lah. Hebat ada orang-orang ni. Tapi harap-harap Allah bagi kita jiwa yang macam tu lah. Nak berperang bila tu lain cerita lah kan. Moga-moga Allah mencintai kita sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang seumpama ini. Okey, itu satu. Baik, yang kedua, golongan kedua, wa rajulun lahu jarun yu'zi fayasbiru ala adahu. Baik, rajulun lahu, ada seseorang ni termasuk orang lelaki kaum perempuan, dia ada jiran. Ya, dia berjiran. Yu'zi, dan jiran tu menyakitinya. Cuba kalau terjemahan dia berada pada muka surat 60 tu. 60. Ada seorang yang memiliki jiran, yang jiran tu kerja dia menyakitinya. Tapi dia macam mana? Tapi sikap dia fayas biru, dia sabar. Jiran ni jangan dia, kalau dapat jiran, ya Allah, ya. Ada seorang tu dekat seksi 19 lah. Dia cerita kat saya, dia kata, "Macam mana nak buat jiran saya ni ustaz? Rumah dia ujung. Jiran tu duduk sebelah apa?" Jadi kadang-kadang nak masuk kereta, nak parking sana, jiran dah blok lah kereta tu. Kemudian pula dia tebang pokok mangga tu, letak depan rumah. Pokok mangga besar-besar tu, sanggup dia tebang, dia tarik letak di depan pagar rumah kawan tu. Habis macam mana? Doa je lah pada Allah. Lepas tu pokok mangga tu panggil lah orang foto-foto, buang kat tepi lah. Dia kata, "Saya nak angkat dengan suami, tak larat ustaz." Dia boleh angkat satu tu.
Letak pokok pokok mangga kecil dah, pokok mangga besar. Ha, tu jiran. Tapi dalam hadis ni macam mana ni? Ha, inilah. Ya. Dia sabar, ya, fayasbiru ala adzahu, lalu dia sabar terhadap apa yang dibuat oleh jiran dia. Fayahtasibuhu hatta yakfiyahu yakfiyahullah iyahu bimautin au hayatin. Ha, ni. Lalu dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap perbuatan dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kita sabar tadi. Kemudian bukan setakat itu sahaja. Ataupun dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah bagi dia, hatta yakfiyahu, Allah mencukupkan dia, sama ada Allah hentikan orang atau jiran tersebut dengan kematian. Tunggu dia mati je lah. Sabar kejap. Macam mana? Tunggu sampai dia mati je lah. Ataupun dia masih hidup tapi Allah ubahkan perangai dia. Tapi pandai-pandailah kita untuk kita pergi bertemu dengan dia, bincang dengan dia, ya, minta maaf dia kalau dia rasa kita ni bersalah. Apa kita tanya dia, apa yang kita silap sehingga dia marah kat kita macam tu. Kita minta maaf ajalah, kita mengalah ajalah. Ya, pastinya Allah Taala golongkan kita dalam golongan yang dicintai oleh Allah. Itu berbaloi bagi kita dunia dan akhiratnya sekali. Dia biarkanlah dia. Tapi kalau kita lawan juga dia, ya, dia tebang pokok mangga, kita tebang pokok kelapa. Kan, letak depan rumah dia. Dia letak pokok kelapa, kita nak letak pokok apa lagi yang lebih besar sikit? Pokok sawit. Tak payahlah. Ya, jadi kita dengan dia sama. Kalau dia ahli neraka, kita. Kalau sama. Wal iyazu billah. Kenapa kita cakap begitu? Kan ada seorang perempuan tu. Ya, orang jumpa dengan Nabi, ada seorang perempuan. Dia ni qiyamulail. Ya. Siang hari dia puasa. Tapi dia ni suka guna mulut dia sakitkan hati jiran dia. Apa Nabi cakap? Nabi bagi tahu hiya finnar. Dia dalam neraka. Malam qiyamulail. Siang hari puasa. Tapi ke mulut dia suka sakitkan hati jiran dia. Akhir sekali macam mana dia ni? Hiya finnar. Dia duduk dalam neraka. Yang kita qiyamulail pun tak cukup, puasa pun tak banyak. Sakitkan hati jiran pula, susahkan jiran pula. Wal iyazu billah. Jadi kalau ada jiran begitu, sebenarnya jiran begitu tu, wallah alam, kita tak tahu nak hukum dia macam mana. Itu serahlah ke dia, pada Allah Taala. Ya, di mana tempat dia, mungkin akhir hayat dia bertaubat dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi kalau hadis seumpama ni sekadar memberi peringatan kepada kita bahawa yang perangai macam ni, tempat dia bukan dalam syurga. Tapi kalau dia taubat, tu lain ceritalah. Kalau sekadar dia kekal dengan perangai yang macam tu, tapi kita jangan, itu serah dia pada Allah. Sebenarnya Allah hantar dia kepada kita seumpama macam tu sebab Allah nak cintai kita. Kalau kita lah mampu mengatasi benda itu, jadi akhir sekali Allah cinta pada kita. Bila mana Allah cinta pada kita, maka tak apalah dia nak buat apa pun. Macam Rasulullah kan pernah disakiti oleh jiran. Ya, pagi-pagi tengok ada sampah, ya, buang lagi. Tengok pagi besok ada sampah, lalu tengok-tengok tak ada pula sampah. Ya, rindu pula tak ada sampah kat depan rumah. Nabi pun tengok kenapa, apa masalah. Rupanya dia dah sakit dah. Nampak kan Nabi pergi ziarah dia. Maka cerita dengan jiran ni ada berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Allah hantar jiran yang macam tu sebab Allah nak cintai kita, nak bawa kita ke syurga. Maka sabarlah sekejap. Cuma sabar ni macam tu lah, perik lah. Saya bukan tak boleh sabar Ustaz, tapi dia dah melampau. Sabarlah. Tapi dia bukan melampau, melampau-lampau. Sabar jugalah. Gitu je lah. Dan minta dengan Allah je lah, minta dengan Allah. Sebab kita lemah juga kan, kita ada. Sebenarnya begini, ada orang kata sabar ni ada batas. Sebenarnya sabar dia tak ada batas. Bukan maksud saya sabar tak, boleh faham kita macam mana. Sabar ni sabarlah. Jangan, saya ni sabar Ustaz, cuma 50% sabar saya. Habis 50%, habislah saya akan bertindak. Tidak. Dia sabar ni, sabarlah. Macam mana tahapnya? Sabarlah. Cuma macam mana nak tahan tahap yang tertinggi tu? Tu mintalah dengan Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Ya, aku pun manusia yang lemah, ya Allah. Hati aku ni ada batasnya juga, ya Allah. Tapi engkau berilah kekuatan, ya Allah. Begitu je lah. Bukan susah nak dicintai oleh Allah, kerana Allah memberi satu syarat yang begitu berat. Okey, selesai di situ. Kita teruskan. Saya rasa tak perlu kita hurai panjang sangatlah. Walau bagaimanapun, sabar ni kan, kalau kita belajar bab sabar, banyaklah pulaknya. Ya. Sebab tu sabar tu sifat.
Sekala boleh kita minta dengan Allah, bukan Allah beri kita sifat, Allah jadikan kita ni penyabar. Apa makna? Orang yang sudah sampai ke tahap bersabar, penyabar. Sebab tu dalam Quran, perkataan sabar tu kadang-kadang diletak huruf alif di atas, sabir. Inna Allah yuhibbus sabirin. Allah ni cinta kepada orang yang penyabar. Sabar sifat, sifat dia boleh berubah. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang yang penyabar, ha, sebab tu dalam Quran kalau boleh tolong baca di akhir tu, kalau Allah menyebut Allah cinta kepada orang-orang yang penyabar, ha, iaitu sifat sabarnya sudah sebati dalam diri dia, menjadi darah daging dia, sehingga diletakkan huruf alif di dalam perkataan sabar itu, sabir. Ya, sabir. Allah. Macam saya pernahlah ada sekali berdepan sekali dengan situasi yang macam ni. Yang saya nak ceritanya, anak saya masa tu darjah satu. Ya, darjah satu. Anak lelaki, anak sulung. Ustaz tu pula, dia ustaz tu pukul anak saya. Dia bukan takat pukul kat tangan. Ya, pukul dengan rotan di tangan, kemudian di lengan ni habis ni. Kemudian dia pukul kat telinga ni, kemudian dia pukul kat kepala. Saya tak tahu, saya pergi ambil anak tu, kemudian hari tu dia diam, diam lain dah dia. Saya pun tak perasan sebab anak ni saya ni tak, memang dia tak banyak cakap. Ya, tambah-tambah darjah satu kan, kita pun taklah kisah sangat dia diam, dia penat ke dia apa. Ya, saya bawa ke satu tempat nak jumpa kawan. Kawan tu kata, "Macam mana anak ustaz ni? Nampak lain." Saya pun tengok dia pun, saya kata, "Ada apa?" Dia tak cakap. Kemudian tengok-tengok, oh memanglah, habis tangan dia ni kena pukul ni. Kemudian kat telinga kena rotan. Dia kata, "Kenapa ni kena rotan?" "Rotan kat telinga, kena kat tepi ni, lepas tu rotan atas kepala." Ustaz tu nama Sabir. Ha, tu yang nak ceritanya. Saya kata, "Ustaz buat apa ni?" "Ustaz Sabir." Ha, ni live ni kan. Ha, dia ada tu kat jalan kebun tu. Saya kata, "Ya Allah." Saya pun telefon kat mudir. Mudir dia, "Kenapa ni macam ni ni mudir?" Eh, dia mudir dia kata, "Oh, saya ustaz dah kat luar, dah outstation," dia kata, "tak ada kat sekolah." Nak buat macam mana? Pergi hospital. Hospital cek memang teruk lah, kena rotan atas kepala ni, bengkak kat kepala. Saya kata, "Apa cerita ni ustaz ni ni?" Saya buat report lah, saya buat report. Pergi hospital, hospital kata, "Ni awak kena buat report ni cik, kena buat." Siapa pergi buat report? Report poli pun telefon, "Macam mana ni cik? Saya ni kes ni berat ni," dia kata. "Nak kena saya tangkap dia ke?" Polis tu cakap, "Saya pergi ambil je," dia kata. Saya pun fikir, kalau polis pergi ambil dia, dia ada anak juga. Nanti kesian pula anak dia tengok ayah dia kena tangkap. Saya fikir. Saya kata, "Tak apalah tuan, tak payahlah. Habis macam cik report ni, saya nak bawa report ni nak pergi ke sekolah, nak bagi tahu supaya ustaz ni tak boleh bagilah dia mengajar budak-budak kecil. Dia tak penyabar. Nama dia Sabir, nama dia penyabar, tapi dia tak penyabar." Saya ni, "Ya Allah," saya kata, "tolonglah aku ya Allah. Saya ni belajar juga 4-5 buah gelanggang ni dulu, masa muda-muda dulu. Maknanya kalau saya nak pergi, nak buat apa-apa, memang mudah lah. Saya tahulah buat macam mana nak buat ni. Ha, dulu kan belajar silat kan zaman-zaman dulu. Ha, pegang kat mana-mana, pulas sikit, cabutlah tangan tu. Ha, tahulah nak buat macam mana dulu." Lepas tu saya pun sikit, "Ya Allah, macam mana aku nak buat ni ya Allah?" Tapi alhamdulillah Allah bagi saya sabar lah masa tu, sabar. Saya tak buat apa-apa lah. Satu kali saya jumpa dengan dia, dia duduk jalan tepi jalan. Saya buat kereta, datang lagi, syaitan ni datang lagi, "Aku langgar kan usaha ni." tapi tak adalah, tapi tak adalah, saya tak buat apa-apa lah. Saya tak sentuh dia walaupun satu sentuhan, tak ada. Saya sabar, saya kata, "Ya Allah, dia tu ustaz anak kita, dia pun mengajar anak kita. Moga-moga berkat kita sabar, mungkin anak kita jadi anak yang baik." Itu je lah. Ha, saya pun, polis tu telefon lagi sekali, "Macam mana cik nak ni, berat ni," dia kata ni. "Ya, tak boleh biar ni orang macam ni. Saya kata, "Tak apalah, takut anak dia terkesan dengan ayah dia kena tangkap." Ha, polis datang, atau sekolah pula, ya, datang pula di sekolah anak murid dia tengok, jatuh maruah dia, setakat tu lah. Ha, tu okey lah masa tu lah, masa tu. Tapi sekarang ni rasa, rugi pula aku tak buat macam tu. Tak adalah, ya. Tapi masa tu lah okey lah. Nak ceritanya bukan yang tu, nak ceritanya namanya Sabir. Ada huruf alif.
kalau dah ada huruf alif ni memang okeylah kan, ada huruf alif tapi dia ni tak ada tak, namanya sabir tapi dia bukan penyabar rupa-rupanya. Mungkin wallah alam, kita pun tak tahulah apa masalah dia, dia pun mungkin ada masalah dia, tapi tak sepatutnya lah dia buat begitu. Kalau rotan tangan ni okey lagi lah, kat betis okey lagi, dia rotan atas kepala ni. Tapi anak saya jadi kesan sampai sekarang, jadi kesan saya tengok emosi dia memang lain, lepas pada tu memang lain. Jadi agak susah sikit lah kita nak itu, doa je lah, ya doa. Dia jadi, dia down ke, dia jadi itu, dia jadi cepat itu, cepat masalah dia, memang masalah dia yang yang sulung tu. Sampai sekarang lah, sampai sekarang kita tengok, kita pun, saya pun tak tak berkerah sangat dengan dia, dia jadi lain. Allah lah yang 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 tahu apa apa maksud sebenarnya dia buat macam tu, dan Allah lah yang akan balas lah. Allah akan balas apa yang sepatutnya. Kalau kita balas pun tak ada apa sangat pun kan, tak ada apa pun. Okay, sepatutnya kita pergi patahkan saja tangan dia kan, cabut satu tangan. Tapi taklah, taklah, ni dah lama dah ni, lama ni. Anak, anak saya sekarang pun dah umur 17. Masa tu dia 7, mana 10 tahun yang lalu. Maknanya masih sabar lagi lah, masih sabar lagi, saya pun tak lalu dah jalan tu. Takut saya tengok dia. Tapi kalau masa tu mudah aja, pegang tangan prap, adalah cara-cara dia. Tapi nak cerita pasal sabar, jangan takut pula, eh ustaz ni. Tak adalah, saya tak adalah. Ya? Tak, saya tak pergi tuan. Saya tak pergi, saya takut bila mana saya pergi, saya, saya takut dia ada, ada cakap apa-apa, kita pun dah tak tahan kan. Baik awal-awal saya tak pergi. Tak pergi. Dia pun hantar mesej pada saya pun, yang pelik pula mesej dia. Dia hantar, dia kata, maafkanlah, dia kata. Dia tak cakap dia silap dia ke apa, dia kata maafkanlah dia kerana maaf itu lebih dekat dengan takwa. Wah, bincang tajuk takwa pula dah. Dia suruh kita bertakwa. Itu yang tak tahan saya pun. Tak ada, tapi tuan saya tak pergilah, saya tak pergi, saya takut saya tak, saya hilang sabar masa jumpa dia. Allahu Rabbi, gitulah cerita sabar. Nak ceritanya cerita sabar yang kita sedang lalui sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala bagilah sesuatu pada kita dengan sebab kita sabar. Allahu Rabbi. Okey, selesailah insyaAllah ya. Tak boleh ni lambat ni, kena cepat sikit nak khatam ni. Allah. Kemudian yang seterusnya, mana tadi? Warajulun, muka surat 58. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam dalam terjemahan muka surat 60. Ya. Muka surat 60-61 tu, tu terjemahan dia. Baik, kemudian warajulun, ada seseorang yakunu ma'a qaumin, dia bermusafir dengan satu kaum ataupun dia bersama dengan satu kumpulan. Fayasiruna, lalu mereka bermusafir, hatta yashuqqa alaihimul kara wan nu'as, sehingga mereka ni di, apa ni, ditimpa dengan satu yang sangat penat betul-betul dan terlalu apa, terlalu nu'as ni apa, mengantuk. Dalam perjalanan musafir, maka sampai kepada satu destinasinya rasa penat sangat, ditimpa oleh kepenatan dan mengantuk. Fayanziluna fi akhiril lail, ya, lalu mereka pun berehatlah dan tidur sehingga sampai ke ke akhir malam, beristirahat ke penghujung malam. Tetapi orang tadi ni walaupun dia bermusafir jauh, ya, dia penat, dia mengantuk, kemudian dia dah tidur, dia tidur, fayakumu, lalu dia bangun waktu malam tu, ila wudu'ihi wa salatihi, kemudian dia pergi ambil wudu' dan dia solat. Maknanya kita musafir jauh kan, musafir jauh sampai satu tempat, tempat rehat, transit kat mana-mana rehat, ada orang dia tidur lah, ialah memang penat, bukan setakat penat, mengantuk. Ada orang tidur sampai pagi, tapi orang ni ni walaupun dia penat, dia mengantuk, dia bersama dengan rombongan yang sama, semua rombongan dia tidur, dia bangun malam, dia pergi ambil wudu', dia solat. Ni Allah cinta orang ni. Sebab tu kita bangunlah sekejap. Dia bangun sekejap. Walaupun kita kata penat. Saya ni cerita pula ni, cerita lagi ni, ada cerita lagi ni ya. Banyak cerita pula pagi ni. Ustaz Nur Azli Musa. Tahu kan yang dia meninggal di di Madinah. Saya musafir dengan dia seminggu di Mesir. Saya dengan Ustaz Adik Dasuki Sayuti, Ustaz Sayuti.
Saya dulu, oleh kerana saya dulu kat Mesir ada 6 tahun jugalah saya di Mesir, tahulah. Jadi dia kata, ustaz bawa lah kami nak pergi mana. Saya tanyalah dia nak pergi mana, saya bawa lah dia pergi sana, pergi sana. Malam penat lah, balik ke hotel penat. Ya, berjalan kat Mesir ni, dengar masa tu musim panas ke musim sejuk, saya tak ingat. Ya, jalan banyak tempat lah, bawa dia. Kemudian penat. Kebetulan masa tu pergi ke, dipanggil apa, ma'rak kitab, pameran kitab yang antarabangsa di Mesir. Penat, nak ceritanya bukan penat tu, ni campur sekali lah. Sampai ke hotel, pukul berapa dah? Pukul 11 ke? Dekat-dekat pukul 12. Saya nak tidur. Saya kata, ustaz, saya dah penat ni, ustaz. Saya nak tidur dulu. Tapi saya nak kena pastikan ustaz tidur. Ya, sebab saya diamanahkan jaga ustaz, saya kata. Akhirnya dia kata, ustaz tidur dulu lah. Saya pun dah penat sangat ni, nak terlelap ni. Saya pun nak pejam-pejam mata. Saya nak intai dia ni. Dia buat apa ni? Sebab saya kena pastikan dia tidur. Kita khidmat kan. Khidmat pada dia, pastikan dia tidur apa semua, baru kita boleh tidur. Saya minta dia, dia duduk solat. Ni nak cerita, dia duduk solat. Saya pun celik balik. Lepas dia, saya tunggulah, saya tunggu dia selesai solat. Saya kata, ustaz nak solat lagi ke? Dia pun, oi, ustaz ni tak tidur lagi. Saya ingat ustaz dah tidur dah. Kemudian dia tunggu kita tidur dulu, baru dia nak solat. Dia solat. Saya buat-buat tidur. Saya kata, tak apa. Saya tidur dulu. Saya penat ni. Memang penat sungguh. Saya celik sikit. Dia duduk solat lagi. Saya pun bangun. Saya kata, ustaz, ustaz tidurlah, ustaz. Sebab saya nak tidur ni, saya penat ni. Dia kata, ustaz tidurlah. Tak boleh lah, malulah saya. Ustaz solat, saya tidur. Malulah saya cakap. Saya tunggu dengan dia. Okey. Saya tidur, dia kata. Dia pun tidur. Saya pun tengok dia, dia pun dah berdengkur dah sikit-sikit. Tidurlah tu. Saya pun baru tidur. Saya tidur lebih kurang berapa dia? Satu jam. Saya tidur. Saya pun celik balik. Dia duduk solat balik. Tapi saya confirm dah. Dia memang dia tidur. Dia berdengkur. Adakah orang tak tidur tapi berdengkur? Ada tak? Tak ada lah kan? Tak tidur lagi tiba-tiba berdengkur. Saya rasa tak ada lah kan? Dia dah berdengkur. Saya pun tengok. Okey, dah tidur. Confirm dah tidur. Saya tengok lama. Okey, baru saya tidur. Saya tidur pun. Saya pun celik balik duduk solat. Lepas tu saya pun tanyalah kawan-kawan lain. Memang dia begitu. Lepas tu balik daripada situ pula. Kita orang pergi ke Kenyir. Dia pergi ke Kenyir. Seminggu, 3 hari 2 malam. Naik houseboat tu. Adalah program. Lepas tu dia cakap kat saya, ustaz, ustaz nak duduk sebilik dengan saya? Saya kata, tak mahulah ustaz. Sebab saya nak tidur, ustaz duduk solat, malu saya kata. Tapi bila mana kita duduk bilik lain, kita duduk cek juga dia ni. Macam mana ni ustaz ni? Pukul 3 pagi mesti dia ada dekat musola. Dia solat. Macam ni. Tanyalah kawan-kawan yang musafir dengan dia. Memang macam tu dia. Dia berjalan penat tak kat mana pun, pukul 3 dia ada solat. Orang lain dah tidur, dia duduk solat lagi. Kemudian dia tidur, kita tidur, kita bangun, dia dah solat dah. Patutlah dia mati kat Madinah. Kubur dia dibakit. Itulah. Ini lah cerita dia. Allah. Selalu ingat kat dia. Allah. Orang-orang yang hidup atas muka dunia ni, dia memang serius lah. Dia nak syurga. Kita ni tak cukup. Tak cukup bersungguh. Nak, bukan tak nak. Mahu, bukan tak mahu. Ya, tapi tak cukup bersungguh. Semalam bangun malam? Semalam. Gitulah, samalah saya pun. Tak bangun. Ustaz pun tak bangun. Dah tak bangun apa? Macam mana? Dah tak sedar. Tengok-tengok. Pukul 5, sambung sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah ampunkan kita semua, insyaAllah. Susah, ya, bukan mudah lah. Tapi inilah saya jumpa seorang tu. Akhir sekali Allah hadiahkan dia. Mati di Madinatul Munawwarah. Kubur dia di Baqi'. Kubur dia pula dekat dengan Imam Malik. Kubur yang tak akan dipindah lagi. Dia kubur kat sana, kita tahu kan. Kubur kat sana sampai masa dia agak-agak dah tinggal tulang. Dia akan gali balik lah. Dia akan letak mayat lain. Sana biasalah kalau di Mesir tu, dia kubur dia atas ni macam bangunan, dia buat bangunan. Ada orang penjaga kubur tu kan, duduk kat situ.
Ya, kita masuk dalam tu tak ada kubur, bawah tu ada. Ha, turunlah tangga, turun tangga, lepas tu ada bilik-bilik, letak mayat ni, letak mayat ni. Kalau mayat ni dah hancur dah, tinggal tulang, ambil lah dia punya tulang dia, letak kat satu tempat untuk simpan tulang, letak mayat lain pula. Ha. Tapi yang peliknya, masa saya di Mesir dulu, kita lalu kat kubur, tak pernah bangun. Mayat dia tak ditanam, tak bangun. Cuma ada musim sejuk sikit-sikit, masa kadang-kadang kita duduk makan kan. Dulu duduk makan musim sejuk, ni bau apa ni? Orang-orang lama cakap, oh ni bau mayat lah. Jangan-jangan sekali bau. Ha. Tapi tak takut, tak seram. Kalau malam-malam seorang-seorang lalu kat kubur pun tak pernah rasa berdiri budu romo ni, tak pernah. Ya, tapi kalau kita kat Malaysia ni, bukan lalu kat kubur, kat pokok pun dia seram. Dia lalu kat pokok besar sikit seram. Tak tahu kenapa, pelik, memang pelik. Ya, tak tahulah di Malaysia ni banyak hantu ke macam mana. Wallahualam, betul. Sebab filem tu Pontianak lah apa macam-macam. Tapi di sana tak ada. Padahal kita tahu tu kubur. Kubur tu pula mayat tu tak ditanam, dia letak begitu aja. Ha, tu okeylah, tu cerita yang terakhir lah. Cukuplah. Ha, nak bagi tahu Ustaz Nur Azli tadi almarhum. Ha. Baik, habislah di situ tiga golongan ya. Golongan pertama berjihad fisabilillah, golongan kedua sikap mereka dengan jiran iaitu bersabar, yang ketiga ialah dalam musafir yang begitu penat sekalipun ambil sedikit masa bangun solat dua rakaat. Maka Allah senaraikan kita. Allah cintai kepada kita. Kita ni mungkin tak fahamlah kan. Bukan tak faham, mungkin tak cukup faham. Dan tidak pernah merasai bagaimana cinta Allah. Cinta yang sebenar. Cinta yang tidak ada kesudahan. Cinta yang pasti akan tidak mengecewakan kita. Adapun cinta yang atas muka dunia ni, tak tahulah apa benarnya cinta tersebut. Apakah makna, apakah betul cinta ataupun lain dia punya perkataan dia. Ya, kerana kadang-kadang orang bercinta atas muka dunia ni akhir sekali kecewa. Sebenarnya cinta tak akan ada kecewa. Yang kecewa tu bukan cinta. Ya, cinta kemudian sedih. Kenapa? Kerana dilukai oleh orang yang dicintai. Mana boleh cinta melukai seseorang yang dicintai? Tak akan. Tapi kenapa kita melukai dia? Kerana tidak cukup mencintai dia. Kerana cinta ni dia tidak akan boleh melukai orang yang itu. Macam cinta siapa? Contoh, cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat dalam gua, dia nampak ular nak keluar, maka Sayyidina Abu Bakar tutup. Sebab apa? Sebab atas peha dia ada Nabi sedang tidur. Jadi kalau kita nak belajar cinta, cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah cinta. Sehingga tuan-tuan sanggup tak tutup lubang ular dengan tapak kaki takut orang yang dicintai tersedar sebab dia sedang tidur? Sanggup? Ya, kita duduk tidur dengan orang rumah, tiba-tiba ular masuk. Siapa cabut dulu? Sebab kita lah, sebab kita nampak. Kita yang nampak. Ular nak keluar, ular padang pasir ni berbisa sakit sampai menangis, tapi dia tak tarik juga, tak kaki dia letak juga kat situ menangis sampai mata menitis kena pipi Nabi, baru Nabi sedar. Inilah cinta. Sayyidina Ali mencintai Nabi, sanggup tidur di tempat tidur Nabi, padahal apa cerita dia? Cerita dia orang nak masuk bunuh. Ini cinta. Tiba-tiba kita cinta pada si A ni, hari-hari kita melukai hati si A ni. Ni cinta apa? Kejap-kejap menangis kawan tu, kejap-kejap menangis kawan tu. Cinta apa? Kemudian duk cakap cinta. Sehidup sematilah. Ni bohong ni. Ha, gitulah. Lepas tu kita tengok filem-filem cinta kan. Pernah tengok filem cinta? Drama tu. Ya, kejap-kejap menangis, kejap-kejap menangis. Cinta apa ni? Ha, kemudian pernah dengar lagu cinta? Saya dengar juga lagu cinta dalam radio tu. Lagu cinta. Ya ke lagu cinta? Ni bukan lagu cinta, ni lagu kecewa. Ni dia panggil apa? Yang cipta lagu tu. Dia kena belajar apa makna cinta sebelum dia ni mencipta lagu. Sebab lagu yang dia cipta ni semua kecewa. Sedih kan? Kita dengar sedih. Cinta ni mengembirakan. Mana ada cinta yang menyedihkan? Boleh ya? Ha, kena belajar balik, kena belajar. Saya belajar dengan syekh saya, akhir sekali kita rasa kita dah cinta pada seseorang, rupanya tidak menepati makna cinta yang sebenar. Aha, okay, ya? Cinta itu adalah memberi, cinta itu bukan meminta. Ni kita kata kita cinta kat dia, hari-hari duk minta benda kat dia, kitalah yang bagi kat dia.
Ha, you kata you cerita kat I kan? I nak ni. Lah. Akhir sekali menyusahkan dia, menyedihkan dia, membebankan dia. Itu cinta apa? Ha, gitulah insya-Allah ya. Ha. Tapi saya ni ustaz macam mana dah terlewat dah saya ni? Tak. Tak pernah terlewat. Tapi tak apalah, dah kita dah lepas dengan kehidupan kita, biarlah lepas. Akhir sekali kita mencari cinta Allah. Ya, moga-moga Allah mencintai kita, Rasul mencintai kita, dan kita akan bertemu di akhirat nanti dengan ibu dan bapa kita, anak dan isteri kita, kawan-kawan kita, ya, saudara mara kita. Okey, baiklah. Seterusnya yang lambatlah saya mengajar hari ni, kenapa ya? Saya rasa lambat ni. Okey ke? Saya tak tahulah kenapa, tak suka dah lambat-lambat sekarang ni. Ha, salah satunya tak cukup cerita banyak, tapi saya cerita tadi yang berkaitan dah. Kalau cerita-cerita tak berkaitan saya tak minat dah, rugi masa dah tak ada dah. Allah. Golongan yang dibenci pula ni. Akhir sekali qala, aku berkata, qultu, aku berkata, manis salasah, siapa pula yang tiga golongan, allazi yubghiduhumullah, yang Allah benci. Siapa pula yang Allah benci? Maka yang pertama, al-fakhurul muhtal. Ha, apa makna al-fakhur? Dia terjemah apa di sini? Fakhur ni sombong. Ha, jadi dia terjemah kat sini, cuba lihat muka surat 61 tu. Dia terjemah fakhur, membanggakan diri lagi sombong. Ha, ini golongan pertama yang Allah Ta'ala benci. Disebut di sini murka. Ia akan membawa kepada neraka. Sebab kita dah sebut dah ya, wal iyazubillah. Pertama, al-fakhur, yang membangga-bangga diri. Ya, kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sombong dan bangga diri ini ada beberapa sebab. Antara sebab pertama ialah ada orang bangga diri dengan nasab keturunan. Boleh juga. Jadi kalau kita yang nasab keturunan, ya, raja-raja, pembesar, apa lagi, tak salah benda tu. Itu tak ada masalah. Ya, kerana itu keturunan kita. Ya. Nak buat macam mana kan? Sebab tu saya tak suka sangat ada orang ni dia menafikan keturunan orang. Contoh para habaib tu. Ya, Habib-habib tu kan. Ya, ada orang kata, "Eh, ni betul kau keturunan Habib?" Lah, dah dia kata dia keturunan Habib. Kenapa pula kita tanya betul tak betul? Nanti orang kata, "Tuan keturunan apa?" "Oh, saya keturunan Tok Janggut." "Ya ke? Tak ada Janggut pun." Lah, dah dia kata dia keturunan Tok Janggut. Ha, dia keturunan Tok Gajah contohnya kan. Ha, Tok Janggut Kelantan, Tok Gajah Pahang, orang Pahang. Kan? Abdul Rahman Limbung, ni ulama-ulama utama dulu, pejuang-pejuang Islam Nusantara. Ya, saya keturunan Syekh Abdul Samad Falimbani contohnya. Eh, betul ke tuan ni? Lah, kenapa kita nak nafikan keturunan orang? Ha. Tapi orang ini okey, alhamdulillah keturunan dia baik-baik, bagus-bagus, tapi jangan dia berbangga-bangga, sombong kat orang pula. Ha, yang tu yang tak mahu. Ha, ni tiba-tiba tak ada keturunan apa-apa nak sombong pula dah. Ha, tu lagi lah. Ya. Yang kedua, ada orang ni dia sombong dengan rupa paras. Tu kata Imam Ghazali. Ha, kalau Allah bagi kita rupa paras secantik mana pun, sehandsome mana pun, ya, maka tak payah sombong lah. Ya, kerana umur 60 tak adalah handsome kan, tak adalah cantik, orang lain pula cantik. Tapi kalau kita kata kita cantik, orang lain lagi cantik lah. Tak payahlah kata kita rasa kita handsome, orang lain lagi handsome lah. Betul ya? Betul. Ya, oh subhanallah cantik orang ni. Yang ketiganya, harta. Orang boleh sombong juga dengan harta. Jadi kalau Allah bagi harta tak salah, Allah bagi kita cantik tak salah, keturunan kita baik tak salah, tapi jangan sombong. Tapi biasanya manusia dia akan jadi sombong dengan itu, biasanya. Ya, tidak juga semestinya begitu. Baik, kemudian wa antum tajiduna fi kitabillah, dan kamu mendapati, Allah sebut sendiri di dalam kitab Allah. Ya, antaranya Allah sebut dalam surah Luqman ayat ke-18 tu, innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, kulla mukhtalin fakhur. Ya, setiap-tiap orang yang sombong lagi berbangga diri, takabur. Sombong dengan takabur tu sama. Kalau takabur bahasa Arab, sombong bahasa Malaysia. Ha, ya, betul ya. Tapi sebenarnya kurang tepat takabur tu terjemah sombong. Tapi bolehlah. Takabur ni sebenarnya dia daripada perkataan takabbara. Takabbara ni takabbara, ya takabbaru, takabburan.
tu dia punya tasrif. Tapi takabur ni ialah dan berasal daripada perkataan membesarkan diri. Itu takabur. Cuma okeylah ulama kita terjemah sombong. Membesar-besarkan diri. Kenapa tak boleh? Sebab diri tu kerdil, diri tu kecil. Kita dengan dewan ni. Dewan ni lagi besar. Dewan ni lagi teguh, lagi kukuh. Kita ni dah tak larak dah kan. Jalan pun, naik tangga tu pun, ha. Nak sombong. Tapi apa makna takabur? Membesar-besarkan diri. Diri kecil tapi dia besar-besarkan diri dia. Ha, itu makna asal takabur. Tapi tak apalah, ya ulama kita terjemahnya, sebab tu takabur ni adalah sifat Allah. Allah tu sendiri namanya mutakabbir. Dia bersifat dengan sifat takabur. Dengan sifat itu Allah ada namanya mutakabbir. Ha, kan salah satu nama Allah. Nama Allah mutakabbir ni dalam kategori nama Al-Jalal. Nama Allah ni dia ada nama dalam kategori Al-Jamal. Apa makna Jamal? Nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama-nama yang indah, yang cantik. Orang kalau dia ada sifat pemurah, maka ada keindahan pada diri dia. Orang kalau ada sifat penyayang, ada keindahan pada diri dia. Allah bukan penyayang, Maha penyayang. Maka nama Allah Ar-Rahman menggambarkan keindahan Allah, kecantikan Allah. Adapun nama Allah Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, ini nama-nama Allah dalam kategori Al-Jalal, menggambarkan kebesarannya, kehebatannya, keagungannya. Ha, jadi Al-Mutakabbir ni nama keagungan Tuhan. Jadi orang dia tak boleh pakai nama ni. Maka orang yang bersifat dengan takabur ni, ha, sebab tu Allah Taala kata apa dalam satu hadis, Nabi dalam satu hadis mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah satu hadis tu Nabi kata apa? Seseorang itu akan masuk neraka dengan sebab Allah, selalu saya ingat hadis ini ni. Tak ingat tak apalah, nak buat macam mana ya? Dah tak ingat kan? Seseorang itu akan masuk neraka, seseorang itu Allah akan bawa dia ke neraka kalau dia ada sifat takabur mithqala dzarrah. Takabur tu ada sebesar debu je dalam hati dia, sudah cukup orang itu akan masuk neraka. Bukan takabur yang besar, takabur yang sombong sangat-sangat. Tak. Ya. Kecil saja, besar debu saja, kalau ada takabur dalam diri dia, Allah akan bawa dia ke neraka. Sebab dia telah mengambil sifat Allah. Ha, kerana itu hanya untuk Allah sahaja. Ha, sebab tu di sini sampai disebut terang-terangan bahawa Allah tidak suka dan Allah murka ya kepada golongan yang fakhur, suka membangga diri dan sombong. Ha, tu ya. Sehingga ada dalam ayat Quran, Allah innallaha, sungguh-sungguh Allah la yuhibbu, la yuhibbu tu kalau kita baca ayat tu ayat yang menafikan. Allah benar-benar tidak suka. Bila? Sekarang ni Allah tidak suka dan sampai bila-bila pun Allah tidak suka. Sampai kiamat Allah tidak suka siapa? Kullah, setiap manusia mukhtal, yang kita kata sombong, fakhur, yang membangga diri. Okey, itu baik. Yang seterusnya, wal bakhilul mannan. Yang golongan kedua ialah al bakhil al mannan. Apa makna bakhil? Bakhil ni bakhillah kan, boleh juga terjemah kedekut. Apa makna mannan? Mannan ni ialah yang suka mengungkit-ungkit. Suka mengungkit-ungkit. Betul dia terjemah di sini ya? Ah, betul. Al-Mannan. Dia bagi satu benda, dia ungkit. Allah benci orang ni. Ha, sebab tu kalau kita nak bagi apa-apa pada orang, ya, doa pada Allah, ya Allah, biar aku bagi ni betul-betul ikhlas, ya Allah. Dan jangan ungkit wala apa pun berlaku. Ha, ya, apa-apa berlaku. Mungkin kadang-kadang orang yang kita bantu tu satu hari nanti dia buat sesuatu pada kita, terasa hati kita, kan? Ha, jangan ya mengungkit Allah benci. Sepatutnya kita derma, kita bagi sumbangan, kita makin dicintai oleh Allah. Tapi kita ni jumpa orang, you ni tak terima kasih pun. Tak hargai saya pun. Jangan cakap apa-apa. You ingat tak dulu I bantu you? Jangan. Ya, kalau dia jadi perangai tak baik pun, tak terima kasih pada kita pun, tak apalah. Ya, kita tahan diri kita, jangan kita mengungkit. Sama juga kadang-kadang orang bagi kat ustaz-ustaz kan. Ustaz-ustaz ni. Ya.
Tambah-tambah ustaz yang dia suka buat umum-umum ni, dia suka umum ni. Atau saya ni, ya Allah, ya kadang-kadang kalau kalau madrasah tu terdesak sangat, barulah kita umum. Kalau tidak, takut, malu. Tapi ada ustaz dia suka umum. Tak salah juga. Ya, kerana dia ada madrasah, dia ada tahfiz. Tapi kita ni pula, kalau kita bagi tu, kita jangan ungkit. Lepas tu kita pula jangan intai-intai. Kita dah bagi kat ustaz ni kan? Ustaz ni buat apa ni? Oh, ustaz ni beli kereta lah. Ustaz ni pergi apa? Pergi holiday lah kan. Ni duit yang kita bagilah tu. Jangan. Ustaz tu pun dia pandai juga cari duit kan. Dia ada berniaga juga. Contoh tu kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah Rabbi, ampunkanlah ya Allah. Kadang-kadang. Kalau ustaz-ustaz yang pandai-pandai, saya tak pandai. Ni baru-baru nak belajar. Tapi ada ustaz-ustaz ni, dia pandai juga. Tapi jangan ungkit kesian kat dia. Tapi jadi kita kan, saya jujurlah saya cakap, saya kadang-kadang saya ni jenis orang yang apa? Saya duduk minta dengan Allah, kalau saya mengajar pun saya cakap daripada hatilah. Saya tak nak fikir-fikir baru nak cakap. Hati kita itu itulah yang hati kita. Kadang-kadang penat, tahu tak? Penat, rasa penat, rasa letih, rasa penat, rasa malu, rasa macam-macam rasa. Sebab tu kalau ada orang nak bagi lagi kan, ustaz, kita ada tanah ni ustaz. Ustaz nak tak? Saya tak mahu dah, tak mahu dah. Saya tanggung. Ada satu yang kat madrasah tu kan. Nak siapkan madrasah tu, nak tanggung orang bagi amanah ni, ya Allah, penat. Nak tidur pun tak lena. Kemudian pula bila mana kita ada madrasah, kita susah sebenarnya. Susah, kita nak pergi jalan-jalan pun kita takut orang kata, tu pakai duit tu lah tu. Kita nak beli apa-apa pun memang jadi sedih rasa kadang-kadang. Rasa tersedih, rasa berat, rasa sempit. Kan. Gitulah. Samalah usah-usah lain pun jadi susah-susah, susah. Jadi susahlah nak cakap macam mana ya? Susahlah. Jadi nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, nak buat ini tak boleh. Takut orang kata kita kan. Sebab orang selalu bagi duit kat madrasah. Sebab tu saya ni, saya cakap saya banyak ulang banyak kali. Saya ni, madrasah tu ialah saya pengasasnya. Sebab syekh saya suruh. Kemudian kita ada organisasi lah. Sebab sebab pertubuhan, tak boleh sorang-sorang. Sebab kita tak boleh, manusia ni takut. Kita ada organisasi, ada pertubuhan, ada apa, mesyuarat tahunan. Ada pertubuhan kan, NGO. Kemudian saya tidak masukkan nama saya untuk meluluskan keuangan. Patutnya pengurusi kena ada tanda tangan cek kan. Tanda tangan tu pengurusi setiap usaha bendahari. Saya tak masukkan nama saya. Jadi setakat ni duit tu diuruh oleh SU dengan bendahari. Saya tak ada bahagian saya pergi ke bank tu. Saya kata tak, jangan masuk nama saya untuk tanda tangan keluarkan duit. Itulah kalau tuan-tuan boleh tanya apa ni AJK saya tu. Takut orang kata kita ni pakai duit. Sama juga kita nak cakap tuan-tuan madrasah ni perlu. Kalau tanya bendahari macam mana, wak, bendahari saya wak Zahrir bagus sangat ya. Setiausaha pun samalah, Abang Hamdan tu. Jadi ada okey lagi ustaz, okey lagi okey lah. Kalau dah tu nak bayar guru kan, nak bayar ustaz-ustaz kita panggil kan. Tu okey kalau itu habis tak ada, baru bagi tahu saya. Sebab saya nak umum pun saya nak fikir, kadang-kadang saya umum kan, ada kadang-kadang saya umum, saya balik-balik tepi jalan, saya menangis tepi jalan. Takut pada Allah tu satu hal dah, takut orang-orang itu kita. Jadi inilah kita belajar hari ni. Kalau kita rasa lapang, rasa itu kita nak bagi, okey kita bagi. Dan kemudian kita tengok ustaz tu buat apa. Dia tahulah dia buat apa tu. Tapi jangan pula, ni ustaz ni dulu kereta kecil kan, lepas ni orang derma-derma ni beli kereta besar pula ni. Ni pakai duit lah ni. Jangan ya. Kalau kita cakap macam tu, Allah murka. Jadi duit yang kita bagi tu derma-derma tu, akhir sekali masuk neraka kita. Subhanallah. Kecuali terang-terang lah, ada dipanggil apa, penyelewengan, ada bukti lah, tu kita pun kena stop lah. Kalau betul-betul kita dapati orang ni dah salah menyeleweng apa semua sekali,
Sebab tu saya dulu saya cuba. Dulu saya buat training dulu, lama juga buat training, buat motivasi, buat apa, saya buat ada pusat kat situ. Kita cubalah buat. Kemudian saya bela kambing dulu. Ha, supaya apa? Supaya kita sendiri tu ada ekonomi kita. Ya, takut orang salah faham dengan apa keadaan kita. Tapi ramai ustaz-ustaz yang kena macam tu, ya. Jadi sejujurnya saya bagi tahu, sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ni orang Shah Alam, orang Shah Alam ni orang lain pun sama, nanti kita kata oh ustaz orang Shah Alam saja, mentang-mentang dia dekat Shah Alam dia puji orang Shah Alam. Tak, tapi orang Shah Alam ni memang dermawan. Alhamdulillah lah. Ya, saya tahu Ustaz Desuki, Ustaz Safidin yang buat madrasah-madrasah ni. Dulu almarhum Ustaz Wan kan. Alhamdulillah, ya. Tapi kita jaga diri kita supaya kita tidak syak wasangka lah. Sampai tahap saya ceritakan, sampai tahap ada orang kata, orang tuduh saya kahwin lain, kahwin seorang lagi pakai duit derma. Tu saya kata, saya tak kahwin pakai duit derma. Dan memang tak kahwin pun. Kalau saya kahwin betul, okey lah juga. Betul. Jadi saya takut dia ni berdosa sampai akhirat. Dia tu ada, dia kata ustaz ni tu kahwin lain pakai duit derma. Jadi tak apa. Ni kisah. Jadi subhanallah, Allah murka pada dia. Mungkin dia bagi betul dulu-dulu. Kemudian dia pun bercakap merata kat orang. Maka dia dalam keadaan sekarang ni Allah murka kepada dia. Kalau dia mati macam mana dia? Gitulah. Al-Bakhil. Tapi okeylah sikit kat sini ni. Okey sikit, sebab yang dalam hadis ni bakhil, kedekut, bagi bukan banyak pun. Jangan-jangan sekali dah mengungkit-ungkit pula. Yang ni lah, tapi tuan-tuan tak termasuklah yang ni harap-harap kan. Tapi bukan tuan-tuan lah, yang satu lagi tu. Ya, dia penderma, dia dermawan, tapi dia mengungkit. Tu mungkin tak sampai ke tahap ni lah, harap-harap Allah ampunkan dosa dia lah kan. Allahu Rabbi. Payah juga. Okey, seterusnya yang ketiga. Minta maaf lah hari ni banyak apa ni? Banyak cerita pula hari ni. Lambat lagi masa pun. Wattajiru awil bayya' al-hallaf. Ni satu hal juga yang ketiga, golongan ketiga. At-tajir iaitu peniaga ataupun al-bayya', orang yang membeli, pembeli. Al-hallaf tetapi dia suka apa? Bersumpah. Betul ya? Dia suka bersumpah. Betul. Seorang peniaga atau pembeli yang suka, yang sering bersumpah, al-hallaf, yang banyak bersumpah. Dia sumpah ni, dia salah satunya budaya orang Arab. Ya. Orang Arab ni kadang-kadang dia nak tanya pukul berapa sekarang ni? Wallahi kam sa'ah. Ya, demi Allah, pukul berapa sekarang ni? Kita cakaplah sa'ah asyarah, pukul 10 contohnya. Sa'ah tasi'ah wan nus. Ya, pukul 9:30. Dia tanya lagi. Wallahi. Lah, tadi dia tanya kita tu, dia bersumpah demi Allah, pukul berapa sekarang? Kita berkata pukul 10. Wallahi. Tanya lagi. Demi Allah pukul 10. Ni dia suka. Termasuk salah satunya ialah dia menjual. Kita kata, "Kam, berapa ni? Berapa harga?" Dia kata 50. Kita kata, "Ya ke 50? Kita saja tanya dia. "Ya ke ni 50 ni? Wallahi." Sudah. Kalau kita tanya lagi, dia campur lagi Nabi. Wallahi wan Nabi. Ya. Jadi jangan kita buat macam ni. Ya, jangan suka bersumpah. Ya. Kita nak kata apa ya? Jangan guna nama Allah pada perkara yang biasa-biasa lah, yang seharian. Kita duduk berjual beli. "Makcik, kuih ni berapa ya? RM3. Demi Allah ke makcik? Lah, kuih, beli kuih pun bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, RM3. Makcik tu kata, "Demi Allah, RM3. Dia cukup sama dengan makcik tu. Lah, kuih je pun, karipap je pun. Tak payahlah bersumpah dengan nama Allah. Apatah lagi yang lain-lain. Ada lagi berbohong. Dia datang satu kedai, "Ni berapa baju ni, berapa ni?" "100. Saya tanya kedai tu, demi Allah, 70 aja. Tengok, orang-orang ni Allah benci yang macam ni. Jangan, kecuali benda yang memang betul-betul dah terpaksa bersumpah.
Ada bab-bab tertentu. Itu pun minta izin dengan Allah. Ya Allah, aku nak minta izin denganmu. Ya Allah, menggunakan namamu. Ya, dalam bab maruah kita kan. Maruah kita, orang tuduh kita. Ya, tentang diri kita, maruah kita. Ya, ya, betul ke tuan tak buat ni? Ya, saya tak buat. Demi Allah, ha, ketika itu kita minta izin. Ya Allah, orang dah tuduh aku. Ya Allah, aku minta izin nak guna namamu. Ya Allah, nak bersumpah atas namamu. Ya Allah, aku minta maaf kalau aku menggunakan namamu ni. Ya Allah, tidak selayaknya lagi. Ya Allah, eh, Tuhan yang maha mulia, kita guna nama. Eh, sekarang ni kalau orang guna nama PM, macam mana? Ha? Ni PM yang suruh datang ni. Wah, PM suruh datang, siapa dia? Ya, apatah lagi kalau guna nama Sultan. Apatah lagi yang guna nama yang di Pertuan Agong. Dia ada peruntukan tak? Peruntukan tak dari segi undang-undang? Eh, kalau dia guna nama kita pun, kita boleh buat report. Kan ada orang guna tanda tangan kita kan? Tulis nama kita, tanda tangan. Sedangkan itu bukan tanda tangan kita. Kita boleh buat report. Dia termasuk salah satu daripada jenayah kan? Jenayah. Dia guna nama orang, buat satu surat layang, guna nama orang, kemudian tanda tangan orang, tiba-tiba kita tahu, kita boleh buat report. Itu satu jenayah tu. Tiba-tiba guna nama Allah dalam bak sebarangan, sekadar nak membeli je pun, nak berniaga je pun. Ni tuan-tuan datang beli, demi Allah ni kualiti bagus ni, Allah, demi Allah, Allah jadi saksi. Wah, Allah jadi saksi barang dia. Ni jangan, Allah murka orang ini. Ha, tu dinamakan orang yang at-tajir, seorang peniaga, ataupun al-bayya, seorang pembeli, al-halaf, yang suka sangat, sering kali bersumpah. Allah qala, lalu qultu ya abadzar ma mal al-mal. Ah, dia tanya soalan tu. Apa yang dimaksudkan dengan al-mal? Okey ya. Abu Zar dia tanya, apakah itu harta? Abu Zar jawab. Dia jawab macam mana? Firkun lana wa zaudun. Yakni bil firqi ghanaman yasiratan. Abu Zar jawab, harta itu iaitu kita memiliki lembah. Lembah maknanya ada pada rumput, ada airnya dan ada unta. Bermakna dengan memiliki lembah, maka urusan menternak akan menjadi mudah. Tapi Mutarrif berkata, betul dah tu yang dijawab oleh Abu Zar. Apa makna harta? Ma tu apa? Apa yang dimaknakan harta? Harta ni kalau bahasa Arab, daripada perkataan malun. Asalnya daripada mala. Mala yamilu. Apa makna harta? Asal bahasa Arab. Tengok bahasa Arab ni, dia ada kata asas, kata akar dia. Mal ni daripada mala. Apa makna mala? Condong atau cenderung. Itu asal perkataan harta. Ya, condong dengan cenderung. Sebab kenapa? Kerana majoriti manusia ni, ataupun mungkin keseluruhan manusia ni, ada dalam diri dia condong untuk memiliki harta. Sebab tu harta bahasa Arab disebut malun. Mim alif lam, malun. Kerana malun berasal daripada perkataan condong. Sama juga dinar. Ya, harta dalam bahasa Arab yang paling berharga ialah duit dinar. Kenapa duit dinar tu dinamakan dinar, duit emas tu dinamakan dinar? Imam Malik mengatakan dinar tu daripada dua perkataan, satu din, satu nar. Apa makna din? Agama, nar api. Maka dinar mesti kita hidup dengan agama untuk mengurusnya. Kalau tidak, kita akan dibakar dalam api. Itu antara kata Imam Malik. Sebab tu duit yang paling mahal dalam nilai orang Islam ialah duit dinar, duit emas. Tapi kenapa dinamakan duit emas tu tidak namakan duit zahab, emas? Sebab dia emas. Kenapa dinamakan dinar? Karena gabungan antara agama dengan nar, dengan api. Jadi tolong jaga betul-betul. Kalau tak jaga dengan agama harta kita ni, dengan keluar zakatnya, mendermanya, membantu orangnya, guna tempat yang halalnya, ikut agama, kalau tidak itu, harta itu akan mencampakkan kita ke dalam neraka. Tengok Islam kan, dia ada asas dia. Tapi bila mana ditanya apa makna harta, maka dijawabnya orang Arab ni, harta dia ialah kalau ada satu lembah, kemudian ada unta, maka bela unta di lembah itu, maka akan membiak banyak, akan menjadi orang yang berharta. Tapi dia kata, aku bukan bertanya tentang itu. Adapun aku bertanya tentang timbunan harta atau emas dan perak. Okay, ya? Dia bukan tanya harta dengan makna
lembah dan unta. Qalat lastu an hazal as'al, aku bukan maksud yang demikian. Innama as'aluka an samitil mal, yang harta yang dia apa ya, yang timbunan. Ma asbahala amsa wa ma amsa la asbaha. Maka dijawabnya mana tadi, apa yang berpagi-pagi tidak akan kekal sehingga ke waktu petang, dan apa yang berpetang-petang tidak akan kekal sehingga ke waktu pagi. Dia kejap ya, saya tengok dalam bahasa Arab ni. Ini bahasa kiasan ni. Oh, yang ni saya rujuk balik lah ya, dalam syarah dia. Tapi ialah sesuatu hakikat, sesuatu harta yang sebenarnya ialah dia tidak akan, tidak akan kekal bersama dengan kita selama-lama. Akhir sekali ditanya soalan yang terakhir, ya Abazar, wahai Abazar, ma laka wal ikhwatika Quraisy. Demi Allah aku tidak tak, apakah yang berlaku di antara engkau dan saudaramu, iaitu kaum Quraisy. Lalu Sayyidina Abu Zar mengatakan, demi Allah aku tidak meminta daripada mereka akan dunia, dan aku tidak meminta fatwa mereka dalam urusan agama Allah. Sehinggalah aku kembali menghadap Allah dan Rasulnya tiga kali beliau mengulanginya. Ini antara sikap beliau dengan dengan keluarga Abu Zar. Ini saya berhenti sini dulu lah, insya berkait dengan apa yang disebutnya. Saya rujuk balik insyaAllah yang ni. Walau bagaimanapun dia memberi maksud bahawa dia tidak bergantung kepada dia sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keluarga ni dia tidak minta dunia dan tidak berurusan dalam urusan agama. Segala-galanya adalah kembali kepada Allah, sehingga aku kembali menghadap Allah dan Rasul. Ya Wallahu Alam. Baik, kita lihat muka surat 63 tu sekejap. Hadisnya panjang, huranya ringkas tu. Hadis ini mengandungi nilai yang besar tentang tiga sifat yang sepatutnya dimiliki oleh seorang Muslim, dan tiga sifat yang sepatutnya dijauhi oleh seorang Muslim. Adapun tiga sifat yang sepatutnya dimiliki itu ialah berani menghadapi musuh, bersabar menghadapi perbuatan buruk seseorang, dan juga bermujahadah untuk beribadah kepada Allah. Itu tiga golongannya. Harap-harap Allah Ta'ala letakkan kita salah satu daripada golongan inilah. Ya, sama ada kita berani berdepan dengan musuh, musuh Islam, ataupun kita bersabar dengan perbuatan orang, ya, perbuatan buruk orang kepada kita. Walaupun dia bukan jiran kita sekalipun, dia orang luar pun, daripada kawasan perumahan kita, kita bersabar sahajalah. Ya. Dia sabar ni, kita nak ulang lagi sekali, bukan kata sabar tak buat apa-apa. Ya, sebab hidup kita ni atas muka dunia ni, saya pernah belajar dengan guru saya, kita rendah diri pada seseorang ni wajib. Tapi kalau menghina diri kita, haram. Apa makna menghina diri kita? Iaitu orang buat sesuatu pada kita sehingga menjatuhkan maruah diri dan keluarga kita. Ya, ini bukan. Ataupun orang yang menjatuhkan maruah agama kita. Ha, ini bukan lagi bersabarlah. Ha, ya. Orang jatuhkan maruah anak isteri kita, ya, kita sebagai suami, ya, orang khianat anak isteri kita, ini bukan sabarlah. Kalau kita tak buat sesuatu mempertahankan maruah diri dan anak isteri kita, ini dipanggil dayus. Ya, dalam bab ni, apatah lagi dalam bab agama. Ya, dalam bab agama. Tengok sahabat dulu kan, ada seorang Yahudi. Ya, dia selak kain seorang perempuan. Ha. Dia hantar satu bala tentera. Eh, takkan tak sabar. Ya. Gurau je pun. Bukan, eh, ini bukan masalah gurau. Ini maruah wanita Muslim. Ha, kita wanita-wanita Muslimah ni, dia ada maruah dia. Ya, kalau ada orang lelaki yang bukan mahram apa, buat apa-apa khianat apa, ha, ni kita kena ambil tindakan. Ya, kan ini maruah agama. Bukan setakat maruah wanita Muslimah. Ha, agama. Ha, yang ni jangan, oh sabar je lah. Oh, ini bukan sabar, ini dayus. Ha, jadi kena faham juga tu. Ha, tapi kalau melibatkan diri kita, ya, melibatkan kita kata bukan masalah agama, bukan masalah maruah, ya, masalah biasa-biasa tu. Kenapa? Sikap dan perangai dia, kita tahu memang perangai dia macam tu. Dia mulut laser kan? Dah tahu dah dia mulut laser. Janganlah cakap dengan dia. Kalau kita tahu dah dia mulut laser, dia cakap apa-apa kat kita, okey je lah, dah dia memang macam tu. Lama lah tak jumpa, ingat dah mati dah. Subhanallah, kan aku lempang kan. Dah memang gitu dia. Tak apalah, sabar je lah. Ya tu okey lah, sebab dia macam gitu. Kan?
akhir-akhir ni nampak macam tembam aja. Ya Allah, kita buka punya lah, kita exercise kan, jaga badan. Dia datang-datang, you ni dah gemuk lah, tak kat depan orang. Ha, sabar je lah, memang dia macam tu. Lepas ni jangan jumpa lagi dia, nampak dia lari je lah. Kita tahu dah, jumpa dia confirm dia cakap sesuatu kat kita. Gitulah. Jadi benda-benda yang macam ni. Tapi kalau melibatkan maruah diri kita, melibatkan keluarga kita, melibatkan agama, yang ni tak. Yang ni kita kena pertahankan. Itu maksudnya begitu. Allah. Kemudian okeylah, tak payahlah, kita baca satu lagi lah insya-Allah ya. Satu atau dua lagi lah, tengok masa, masa panjang lagi. Allahu Rabbi. Kemudian al-hadisul 20, hadis yang ke 20, yang ke 20. An Qatadah, daripada Sayyidina Qatadah, an Amrin bin Shu'aib, ayah daripada Amrin, Amr, kita baca Amr bin Shu'aib. An Abi, ya daripada ayahndanya. An Jaddihi, daripada datuknya, jaddi nendanya ataupun datuknya. Anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, telah berkata, kulu, makanlah. Ya, kulu ni dipanggil fi'il amar, kata kerja perintah. Tapi perintah dalam bab makan dan minum ni perintah yang harus. Ya, dia balik kepada harus ataupun mungkin dia pergi kepada sunat. Tapi kalau kita asal perkataan ni adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Tapi kalau kembali pada hukum, dia jadi harus. Silalah makan ataupun makanlah. Washrabu ni minumlah. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Dalam keadaan bagaimana? Fi ghairi sarafin wala makhilatin. Ya, makan, minum, bersedekah, tetapi selagi mana tidak membazir dan tidak melampaui batas. Makan, nak makan, makanlah. Nak minum, minumlah. Ya, tapi jangan sampai melampaui batas. Boleh ya? Kerana apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, Allah mencintai, menyukai, an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah taala menyukai untuk melihat kesan nikmatnya ke atas hamba-Nya. Allah suka tengok nikmat Allah itu diguna. Ya Allah bagi nikmat makan, silalah makan. Allah bagi nikmat minum, silalah minum. Allah bagi nikmat harta yang lebih, bersedekahlah. Kan Allah suka biar kita buat sesuatu, biar nampak kesan daripada nikmat yang diberi oleh Allah. Nak makan apa? Silakan makan. Yang halal tu makan je lah. Lagi baik pula kalau lepas kita makan tu, kita bagilah pada orang-orang. Sedapnya makanan ni. Biar kita nak pun, kawan kita pun suka juga, rasa juga yang sedap ni. Ada satu itu, Imam Ghazali dia bagi saranan. Dia bagi saranan. Contoh kalau si A ni pernah minum arak dulu, zaman muda-muda dulu dia minum arak, maka dia kena bertaubat, dia berhenti minum arak. Ada satu lagi saranan daripada Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dia kata orang ni kalau dia nak baik lagi taubat dia, dia beli minuman-minuman yang sedap-sedap. Minum apa yang sedap? Maka dia beli, dia bagi kat orang supaya orang lain makan minum yang sedap-sedap ni, untuk ganti balik sebab dulu dia minum air kencing syaitan. Ya, arak tu air kencing syaitan. Syaitan ni disebut dalam kitab Riyadus Salihin. Ada satu hari tu Nabi tengok seorang sahabat tu makan, kemudian Nabi nak muntah. Sahabat tu tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tengok aku makan kamu nak muntah? Dia kata, sebab kamu tak baca bismillah. Bila mana kamu tak baca bismillah, masa kamu nak makan, kamu ambil makanan tu, syaitan datang, syaitan berak dan syaitan kencing atas makanan kamu tu. Maka bila mana kamu makan, aku nampak kamu makan sekali dengan kencing dan berak syaitan. Itu yang aku nak muntah. Habis macam mana aku nak buat, Rasulullah? Itu yang baca bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Baca balik. Kemudian Rasul senyum. Bila mana Rasul senyum, sahabat kata, Rasulullah, kamu senyum pula. Bila mana begitu, aku nampak syaitan tu dah muntahkan balik makanan yang dia makan bersama dengan kamu tadi. Maknanya ada dua perkara. Perkara pertama, kalau kita tak baca bismillah, kita makan makanan tu berserta dengan air kencing dan berak syaitan. Yang kedua, kita makan dengan syaitan. Rupanya syaitan duk makan satu pinggan dengan kita tu. Kita jarang makan satu pinggan dengan mak dengan ayah kan? Pernah makan? Satu pinggan? Dulang. Satu pinggan tak pernah? Mana ada orang makan satu pinggan dengan mak, dengan ayah, dengan anak, dengan isteri, satu pinggan. Saya nak cerita talab, sebab tu saya tak tanya dalam dulang. Dulang tu biasa lah kan.
ni syaitan ni satu pinggan dia duduk makan dengan kita ni. Dia berak dulu dah tu. Dia kencing dulu, kata Nabi dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Padahal tu duduk makan tu. Oh subhanallah, kalau tuan-tuan nampak, Nabi nampak tu, Nabi nak muntah. Ha tu. Ha tu kena ingat ya. Ha jadi kita nak kata apa tadi ya? Ha. Tolong kita kena, orang panggil apa? Ya, zahirkan nikmat Allah. Cuma saya nak sebut tadi macam ni, saya nak sebut tadi ialah orang yang apa? Yang minum arak tadi. Arak tu betul-betul air kencing syaitan. Mana dia minum tu minum kencing syaitan. Jadi dia kena bertaubat. Bila mana dia bertaubat, salah satu caranya ialah dia beli air yang sedap lah. Ha. Air apa yang sedap ya? Kita, mungkin kita rasa, kita rasa ada orang dia sedap kopi, ada orang green tea, macam-macam lah dia ni rasa sedap. Maka bila mana rasa sedap, dia kena beli banyak-banyak, dikongsi kat orang lain juga. Kerana dulu dia pernah buat dosa minum air kencing syaitan, maka sekarang dia nak bagi-bagi, biar orang makan yang sedap-sedap, tidak makan yang haram-haram. Sama juga makanan, dulu dia pernah makan benda yang haram kan. Apa? Ada orang pernah makan khinzi, ha. Sekarang ni apa yang sedap? Daging rusa ke apa? Ha, dia kena beli daging rusa, dia kena bagi kat orang-orang. Supaya apa? Untuk itu balik dosa yang dia buat dulu. Ini antara saranan Imam Ghazali. Supaya Allah suka tengok kesan baik, kesan nikmat yang baik, yang halal pada orang ni, pada diri kita. Ha, itu yang dikatakan Nabi. Sebenarnya kalau kita tanya soalan kan, Nabi ni takkanlah dia nak pesan kat kita supaya makan. Ni hadis ni kan Nabi suruh makan. Orang ni tak payah pesan bak makan ni. Ya. Puan-puan keluar rumah atau kita keluar rumah, kita pesan kat anak-anak, ah makanlah ya. Tak payah cakap, dia akan pergi sendiri kat dapur tu. Dia akan makan. Ya. Ha. Tuan-tuan balik nanti makan ya, jangan lupa ya. Kata Allah, ustaz ni bagusnya. Ustaz ni pesan kat saya supaya makan. Kalau ustaz tak pesan pun confirm saya makan. Tadi pun dah tiga pinggan dah tadi kan, nasi lemak. Ha. Tapi hari ni hari apa? Hari Isnin. Ha. Tapi betapa Rasulullah ni, ni salah satu kata ulama, betapa cintanya Rasulullah kepada diri kita selaku umat dia. Maka Rasulullah pesan pada sesuatu yang tak patutnya dipesan. Silakan makan, silakan minum. Ya, kemudian bersedekahlah. Tapi jangan melampau batas. Ya, makan tu kadar-kadar, jangan lampau batas. Ha, dan Allah, kenapa Allah suka tengok nikmat dia tersebut? Sekuilah, saya rasa hadis ni tak perlu kita hurai, kita jelas. Muka surat 66. Hadis Al-Hadi wal-Ishrun, hadis yang ke-21. An Abi Sa'id, ya, daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nas ila Allah. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ha. Ahabba ni yang paling dicintai oleh Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa aqrabahum minhu majlisa. Dan orang ini adalah orang yang paling dekat ataupun yang memiliki kedudukan yang paling dekat, yang paling hampir dengan Allah. Ha, ni orang yang paling dicintai oleh Allah di akhirat. Bukan setakat paling dicintai, dia ni paling dekat dengan Allah di akhirat nanti. Siapa dia? Imamun adilun. Seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Wa inna abghadan nas, dan manusia yang paling dimurkai oleh Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ashaddahu azaban, dan yang paling pedih dia punya azab dia di akhirat, imamun jairun, iaitu pemimpin yang jahat. Ha. Baik, saya sebut, kita dah belajar masa-masa kat dewan tu kan, dewan masjid tu, kita pernah sebut apa makna adil, pemimpin yang adil. Ya. Adil ni ialah dia meletakkan dirinya kena pada tempatnya. Ni kita dah hurai dah sebelum ni. Baik, kita tanya soalan. Siapa diri kita ni? Manusia. Siapa manusia ni? Hamba kepada Allah. Maka kalau dia meletakkan diri dia sebagai hamba Allah, manusia ni akan jadi bermulanya, dia bermulanya hidupnya dengan hidup yang adil. Tapi kalau dia tidak letak diri dia sebagai hamba Allah, dia letak diri dia sebagai hamba syaitan, hamba nafsu, hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, manusia dah menzolimi diri dia. Itu maksud dia. Jadi seorang pemimpin ni, kalau dia dilantik sebagai pemimpin, dia kena letak diri dia sebagai pemimpin yang sebagai hamba kepada Allah. Pada waktu itu, dia akan taat
kepada Allah, maka dia memimpin dalam mentaati Allah. Dia tidak akan mengingkari perintah Allah. Maka dia patuh betul-betul dengan Allah, dengan Rasul. Macam mana? Dia akan ikut Quran dan Sunnah. Kerana tak akan mungkin manusia itu akan jadi adil kalau dia ikut, dia tak ikut Quran Sunnah. Sebab manusia ni adalah, manusia ni asalnya apa? Kalau kita tanya siapa manusia ni, manusia ni asalnya zalim. Mana bukti? Buktinya dia menzalimi diri dia sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Kenapa Allah ajar kita doa? Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Kenapa Allah ajar doa itu? Kerana Allah tahu manusia ni, dia manusia yang zalim. Buktinya diri dia pun dia akan zalimi. Diri dia pun dia akan khianat. Sebab tu kadang-kadang kita tanya, kita ni apa yang paling kita sayang? Manusia ni yang paling dia sayang diri dia lah. Ya? Manusia ni yang paling dia sayang diri dia. Cuma adalah kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, tapi ada satu insan yang paling, kita kata apa, paling istimewa lah. Ibu dengan ayah. Kadang-kadang dia sayang anak dia lebih pada diri dia. Oh, ini memang ini tak mampu nak kita tandingi lah. Tapi umumnya manusia ni, dia sayang kat diri dia sendiri. Tapi yang peliknya, diri dia sendiri yang dia sayang itu pun, dia khianat, dia zalim. Dia buat sesuatu yang menyebabkan Allah campak dia dalam neraka. Jadi macam mana dia nak jadi adil, sedangkan nak adil kat orang lain, sedangkan diri dia pun dia khianat, dia zalim. Maka dia kena jadi hamba Allah. Untuk dia patuh kepada semua perintah Allah, ketika itu dia akan jadi orang yang adil. Kalau dia jadi pemimpin, pemimpin yang adil. Ya, kalau dia jadi suami-suami yang adil, kalau dia jadi isteri-isteri yang adil, dia jadi anak-anak yang adil. Ya, dia sebab manusia ni tak kira dia siapa, dia akan jadi zalim. Berapa ramai anak yang zalim? Berapa ramai suami yang zalim? Berapa ramai isteri yang zalim? Betul ya? Jadi macam mana dia nak jadi pemimpin masyarakat yang adil? Suami yang adil, isteri yang adil? Dia kena letakkan diri dia kena pada tempat, iaitu sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua, dia kena ikut Allah dan Rasul. Macam mana ikut Allah dan Rasul? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Macam mana ikut Quran Sunnah? Ikut Islam. Kan Islam itu adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah. Okay, ya? Selesai situlah. Baik, kemudian kita terus kepada muka surat 68. Boleh yang tadi? Okey, insyaAllah ya. Jangan pula sekarang, bila mana kita baca hadis pemimpin yang adil, kita nampak pemimpin yang atas tu. Itu betul lah. Kita pun pemimpin juga. Saya dah hurai dulu. Ya, tambah-tambah kita sebab suami ni. Suami pemimpin dalam rumah tangga. Maka jadi suami yang adil. Ya. Adil, adil ni jangan salah faham pula. Adil ni macam mana ustaz? Kalau ada anak dua orang, apa makna adil? Duit ada 100, anak ada 2. Adil ialah anak pertama 50, anak kedua 50. Begitu. Tak. Ya, adil bukan sama banyak. Adil ni letak kena pada tempat. Contoh anak pertama tu dia darjah 5. Anak pertama tu dia tingkatan 5. Anak kedua darjah 6. Jadi sama-sama 50. Ayah adil. Yang darjah 60 50 ringgit, yang tingkatan 50 50. Itu bukan adil. Adil tu yang tingkatan 5 apa-apa patut yang kita bagi. Maknanya tengok keadaan biar kena pada tempat. Itu adil. Sebab orang salah faham adil ni sama rata. Adil bukan sama rata. Sebab tu berapa ramai orang menuntut keadilan. Orang perempuan menuntut keadilan. Dia nak sama dengan orang lelaki. Orang lelaki panjat bukit, dia pun nak pergi panjat juga. Nak panjat gunung, dia panjat juga. Orang lelaki main bola, dia nak main bola juga. Apa tuntut keadilan, hak sama rata? Ini orang tak faham. Ya, kalau macam tu nak suruh sama adil, suruh orang lelaki mengandung, jalan juga. Abang ni tak adil ni. 6 orang saya saja. Yang ketujuh abang pula. Macam tu. Dah nak sama adil. Sebab tu Allah Ta'ala, apa makna adil, biar kena pada tempat. Tapi saya rasa saya tak perlu hurai panjang lah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah cukup faham. Allah, dia suka mengajar orang yang cepat faham kan. Mengajar yang lama faham. Allah, ni tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Baik, hadis yang ke 22, muka surat 68. Anil Aswad, ia daripada Sayyidina Aswad. Ya, sahabat Nabi pun ada nama Aswad. Apa makna Aswad? Hitam. Syariah
ya, bin Sari' ibnu Sari' annahu, bahawa sesungguhnya dia atan nabiyya, dia telah datang bertemu dengan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, inni hamattu rabbi bimahamida, ya, sesungguhnya aku telah memuji Tuhanku dengan pujian-pujian. Ha, ya, ni bab pujian ya, Allah cinta kepada orang yang memuji. Baik, kemudian Nabi bersabda, bila mana sahabat tadi cerita kat Nabi, aku telah memuji Tuhanku bimahamida dengan pujian-pujian yang banyak. Amma, maka Nabi pun bagi tahu, amma adapun Allah Ta'ala ini, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yuhibbul hamda, sesungguhnya Tuhanmu menyukai akan pujian. Walam yastanshidhu, yang ni yang ni kurang tepat yang dia terjemah tu ya, tolong tukar terjemah tu. Sebab saya, hadis ni disusun oleh syekh saya, Syekh Yusuf. Ya, saya dah rujuk pada beliau ya, sebab saya baca banyak kali pun saya tak faham, saya pun mesej pada syekh. Dua orang syekh saya rujuk ya, Syekh Yusuf dengan Syekh Firas. Maksud bahasa Arab walam yastanshidhu tu bukan makna untuk bernasyik memuji kepadanya, salah tu. Ya. Buang perkataan tu. Kalau terjemah macam ni habislah kumpulan-kumpulan Raihan apa semua sekali tu. Kumpulan Raihan, kumpulan apa lagi? Hijaz. Habislah Ustaz Munif tu, habislah selama ni. Sebab dia tidak sekali-kali dia meminta untuk bernasyid memuji kepadanya. Maksudnya buang bernasyid tu. Buang bernasyid, maka itulah yang betulnya. Allah Ta'ala tidak sekali-kali dia meminta untuk memuji kepadanya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah Ta'ala ni, dia sudah cukup dengan dia memuji dirinya. Dan dia tidak meminta kepada kita untuk kita memujinya. Tetapi kita berhak memujinya. Dan dia berhak dipuji, itu maksudnya. Contoh ginilah, macam Syekh Firas tu, dia hurai pada saya, Syekh Yusuf dia hurai pada saya. Dia kata, contohnya kita ni, berapa ramai orang, kita pun mungkin, minta orang puji kita. Berapa ramai orang ni, atas muka dunia, minta orang sebut-sebut pasal diri dia. Ha, ya? Puji-puji dia. Betul kan? Macam dalam majlis ni kan, dalam majlis ni, ha, kan ada apa ni? Kalau majlis-majlis besar kan ada kursi banyak ni. Ha. Maka yang dimuliakan, yang dihormati, yang berusaha, yang teramat mulia, yang mulia-mulia, apa tu? Kalau tertinggal nama dia, ah sudah. Cuba tengok kat pengerusi majlis. Nama dia belum disebut kan? Betul kan? Betul. Ha, lepas ni you tak nampak ke nama ai? Ha. Ai ni ustaz, you tak sebut kan? Ha. Kadang-kadang kalau kita duduk kat atas ni, memang nama kita kena disebut contohnya. Tiba-tiba tak ada nama kita. Kita mula rasa kan? Ai, kenapa nama aku tak ada? Ha. Ini perangai manusia. Betul ya? Ada seorang tu dengan kisahnya tak sebut nama dia, dia bangun keluar. Ya, ditinggalkan majlis tu. Kenapa? Nama dia tidak disebut. Ha, jadi apa maksud di sini? Ha, saya nak bawa ke sini. Apa maksud Allah kata aku sekali-kali tidak meminta untuk dipuji? Mana Allah tidak tuntut ya supaya dia ni dipuji-puji. Tapi kita belajar bab lain pula, memang Allah itu Tuhan yang berhak dipuji. Dan kita ni adalah memuji Allah, mesti memuji Allah. Allah cipta kita, Allah bagi rezeki pada kita, Allah hidupkan kita, Allah sehatkan kita. Tak payah ceritalah, kita dah cerita banyak dah. Kalau ada seorang yang jaga kita, yang sayangi kita, kemudian yang jaga makan minum kita, yang jaga segala-gala, kita puji tak dia? Sudah tentu. Bahkan dia berhak dipuji. Terima kasihlah Tuhan, terima kasihlah Puan. Ya. Ha, tapi adakah dia meminta? Biasanya orang macam ni dia tak minta dipuji. Dia buat baik itu kerana Allah, kerana ikhlas. Macam tuan-tuan kan. Ha. Tuan-tuan bagi apa-apa sumbangan ke apa, adakah menunggu pujian? Ustaz ni lama dah aku bagi kat dia ni, tak puji-puji lagi ni. Ada? Tak ada lah kan. Tapi orang yang ada akhlak,
ustaz, contohnya apatah lagi ustaz yang ada adab, mesti puji, mesti ucap terima kasih. Terima kasih tuan-tuan, seorang yang bagus. Moga-moga Allah redha dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga kita dengan Allah. Allah nak, Allah tuntut kita, Allah nak dia dipuji. Allah Taala ni dia adalah Tuhan yang maha terpuji. Sama ada kita puji dia, kita tak puji dia, dia adalah Tuhan yang maha mulia. Sama ada kita muliakan dia, kita tak muliakan dia, dia adalah Tuhan yang maha mulia. Jadi apa perlu lagi dia nak tuntut-tuntut orang muliakan dia? Tak. Tapi dia adalah Tuhan yang maha mulia, maka kita ni orang yang ada akhlak, ada adab, maka kita muliakan Allah dengan menyebut alhamdulillah. Tapi Allah sendiri dia tidak berhajat kepada pujian, kerana dia boleh memuji diri dia sendiri. Yang kita nak puji Allah itu pun dengan kalam-kalam, kalimah-kalimah yang Allah sudah memuji dirinya. Alhamdulillah. Siapa yang cakap alhamdulillah? Allah. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Maknanya di situ Allah sebut alhamdulillah untuk siapa? Allah memuji dirinya. Kerana dia berhak dipuji dan dia berhak memuji. Ha, sebab tu orang Arab ni kalau kita cakap kat dia terima kasih, syukran, dia bagi kat kita, kita kata syukran, terima kasih, dia kata asyukru lillah. Ha, ni orang Arab, dia faham. Yang faham lah, yang tak faham macam sama je. Syukur itu untuk Allah. Kenapa? Kerana semua kembali kepada Allah. Ha, ni maksudnya di sinilah. Ha, cuba saya nak betulkan, buang perkataan nasyid tu. Ha, boleh bernasyid untuk memuji-muji Allah. Muka surat 69. Ya, muka surat 69. Masa habislah saya baca sinilah sepintas lalu. Memuji kepada Allah merupakan satu ibadah yang amat dituntut kerana Allah amat menyukai. Ha, jadi cuma mas persoalan sekarang, kenapa kita puji Allah? Kerana kita ingin beribadah. Kerana memuji Allah itu ibadah. Bahkan perkataan alhamdulillah itu dia boleh memenuhi dan memberatkan timbangan amalan. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi sebut alhamdulillah tamlaul mizan. Sepatah ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amalan. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita kembali ke akhirat, tiba-tiba timbangan amalan kita tak penuh. Ya, timbangan amalan tu yang baik itu tak penuh. Apa kita buat? Sedangkan Nabi kata sekali ucap alhamdulillah tu dah penuh dalam timbangan amalan kita tu. Kalau kita gabung dua, subhanallah, alhamdulillah, memenuhi antara langit dengan bumi pahala kita. Kalau kita dapat kita dapat lihat ni, penuh langit dan bumi. Ha, itu perkataannya, dan dia adalah ibadah kepada Allah, dan Allah suka ya pujian daripada hamba-hambanya. Bahkan Allah memiliki nama Al-Hamid. Ya, Allah Taala tu nama dia Al-Hamid. Ha, yang merupakan salah satu daripada nama-nama yang mulia, membawa maksud maha terpuji. Di dalam surah Hud Allah berfirman innahu Hamidun Majid. Ya Allah itu Tuhan yang maha terpuji, lagi maha melimpah kebaikan dan kemurahannya. Imam Syaukani menyebut, dialah yang berhak untuk mendapat pujian daripada makhluknya. Kerana besarnya limpahan nikmatnya kepada mereka yang tidak terkira kadarnya dan tidak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada satu makhluk pun yang memujinya, hakikatnya semua yang ada selalu mengucapkan pujian kepadanya secara tersirat. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis, sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain, inna afdala ibadillah, sesungguhnya hamba Allah yang paling afdal, ya, yang paling baik, yang paling mulia, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, alhamadun, ialah golongan yang sentiasa memuji Allah. Ha, jadi apa maksudnya di sini? Salah satu daripada orang yang dicintai oleh Allah ialah orang yang sentiasa memuji Allah. Maka perbanyakkanlah sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sebutlah 100 kali satu hari, pagi dan petang. Kalau 1000 kali satu hari lagi bagus. Wallahu a'lam. Ada soalan tak ni? Kalau ada soalan. Dia belajar macam ni, dia tak banyak soalan sebab kita dah terus faham. Kalau belajar kitab fiqh, tu banyak soalan. Jadi kalau belajar macam ni, kita sekadar dapat maklumat dan memberi kekuatan, semangat kepada kita untuk menjadi orang yang sentiasa memuji Allah. Akhirnya Allah cinta kepada kita. InsyaAllah pada pengajian akan datang nanti, kita belajar yang ke-23. Laju dah juga kita baca ni, ya. Cuma saya rasa agak lambat juga, ya, sebab saya janji dengan Ustaz Khairunya kita baca kitab yang nipih-nipih, yang cepat khatam. Sebelum pengajian biasa tu mula. Itulah yang saya faham, begitulah. Baik, setakat tu dahulu. Moga-moga Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan kita.
Ya, ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kita beramal dengan apa yang kita baca ni, dan menjadikan kita dan melayakkan anak isteri kita, ibu dan bapa kita, sahabat-sahabat handai kita dan seluruh umat Islam yang lainlah yang beriman pada Allah dan Rasul, untuk digolongkan dan golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.